Ayo. Tim gabungan dari polisi, BNN, dan Satpol PP Kota Binjai menggerebek kampung narkoba di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Saibinge, Kabupaten Langkat. Membuat warga terkejut, lalu melarikan diri. Petugas pun langsung mengejar mereka. Satu rumah yang diduga sering menggelar pesta narkoba gagal diperiksa petugas gabungan karena dihadang seorang wanita yang keberatan rumahnya dimasuki tim gabungan. 7 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Mereka terbukti menyimpan sabu, berikut alat hisap dan daun ganja yang sudah dibungkus. Ya, di tempat tersebut sama kita lihat ada bong, ada ganja, ada sabu, ya ada pireknya, semuanya kita amankan. Ya, ini berkat semuanya informasi masyarakat yang tidak segan-segan melaporkan ke kami. Penggerebekan kampung narkoba di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Saibinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tak lepas dari informasi warga yang resah dengan bandar dan pengguna narkoba di lingkungan mereka. Polisi masih terus memburu bandar-bandar besar yang memasok narkoba ke Desa Namu Ukur Utara. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan.